العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin Al-kalamu wa annahu ta'ala mutakallimun Al-kalamu Allah bersifat kalam Allah bersifat berkata-kata atau berbicara Wa annahu ta'ala mutakallimun dan bahwasanya Allah ta'ala berkata-kata Amirun Nahin Allah memerintahkan Allah melarang Jadi kalamnya itu berisi tentang perintah Kalamnya berisi tentang melarang Wa'idun Berjanji Isi kalamnya tentang berjanji Janji Allah Mutawa'idun mengancam Bikalamin azaliyin qadimin qaimin bizatihi dengan kalamnya Allah yang azali yang dahulu tidak ada awalnya yang qadim yang dahulu qaimin yang berdiri bizatihi di zatnya Allah taala la yusbihu kalamuhu kalamal khalqi tidaklah menyerupai kalamnya Allah akan kalam makhluk walaisa bisautin Maka kalam Allah tidak dengan suara. Yahdusu min insilali awain yang terjadi dari hembusan udara. Jadi ya kalamnya Allah bukan dari sebab ya hembusan suara. Kayak kita kan ini bicara ada hembusan suara nih. Ini kalau kita nih begini. Kalau kita ngomong keluar enggak udara nih? Keluar ya. Awistikakil ajramin atau benturan benda-benda. Ya. Dengan adanya benturan benda akan bersuara. Allah enggak kayak begitu. Wala bi'arfin yanqati'u bi'id baqi syafatin au tahriki lisanin. Wala bi arfin dan juga tidak dengan huruf yang qati'u yang terputus bukan dengan huruf yang terputus-putus bi'id baqi syafatin ya dengan rapatnya bibir al tahriki lisanin atau menggerakkannya lidah Nah, kalau kita kan pakai ini. Lidah otomatis. Iya, otomatis. Kalau enggak ada lidahnya enggak bisa ngomong nih. Enggak ada bibirnya enggak bisa ngomong kita. Subhanallah. Masyaallah. Wa anal Qur'ana wa Taurata wal Injila wa Zabura kalamu. Dan bahwa Al-Qur'an, Injil, Taurat adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang asli itu Injil itu kalam Allah. Ya. Injil itu kalam Allah. Jadi ya sekarang itu ada perkataan Nabi Isa. Ada perjanjian. Iya. Perjanjian apa yang Injil asli kan dipakai? Iya. Perjanjian apa perjanjian baru? Yang asli itu kalam Allah. Tapi yang sekarang itu ya kalamnya kalam Nabi Isa alaihissalam dan itu pun diperdebatkan. Tapi Al-Qur'anul Karim semua sepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan Al-Qur'an itu ya mutawatir semuanya riwayatnya mutawatir enggak ada yang ahad. Makanya dikatakan Al-Qur'an itu adalah qat'iyus subut. Ya, qat'i subut, subutnya qat'i.
Artinya apa? Dia itu datangnya Al-Qur'an ya, secara mutawatir. Enggak ada yang ahad. Wa kutubuhul munazzalatu ala rusulihi, dan kitab-kitab yang diturunkan atas rasul-rasulnya. Jadi Al-Qur'an, kitab-kitabnya Allah itu diturunkan, juga nabinya diturunkan. Jadi bukan kitabnya doang, tapi nabi juga untuk menjelaskan kitab-kitabnya itu. Wa anal Qur'ana makru'un bil alsinati, dan bahwasanya Al-Qur'an dibaca dengan lidah-lidah. Maktubun bil masaifi, ditulis di dalam mushaf-mushaf. Mahfuzun bil fil qulubi, dijaga di dalam hati. Wa annahu ma'a dzalika qadimun qa'imun bi dzatillahi ta'ala la yaqbalu infisala wal iftiraqa bil intifali ilal qulubi wal awraqi. Wa annahu, dan bahwasanya Al-Qur'an ma'a dzalika, setan mikan itu qadimun, qadim qa'imun ya, kalam Allah. Wa annahu, dan bahwasanya kalam Allah ma'a dzalika, setan mikan itu qadimun, qadim qa'imun, dahulu. Bizatillahi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala. La yakbalul infisola, tidak menerima terpisah. Wal iftiraka, tidak menerima terbagi. Bil intikoli, dengan pindah. Ilal kulubika, hati. Wal auraki, dan daun-daun. Yang sekarang ya, sekarang berada di ya, kertas. Wa anna Musa alaihi salatu wasalam sami'a kalam Allah, dan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam mendengar akan kalam Allah. Bi ghairi sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Jadi Nabi Musa dengar itu kalam Allah tanpa suara, tanpa huruf. Dengarnya tanpa suara, tanpa huruf. Bagaimana tuh ya? Itulah yang namanya kalamullah. Kalamnya Allah. Yang enggak bisa ditiru oleh siapapun. Enggak bisa menyerupai oleh siapapun. Coba kita pikirkan. Tanpa suara, tanpa huruf. Apaan tanpa suara, tanpa huruf ini? Langsung mengerti, langsung paham. Kalau perinan ada hurufnya itu ada, ya. Di print keluar ada cetakan huruf di dalamnya. Kama taral abraru zatallahi ta'ala min ghairi jawarin wala aradin. Kama taral abrar, sebagaimana engkau melihat ya, sebagaimana ya berpendapat ya, melihat oleh orang-orang soleh, abrar orang baik. Zatallah ta'ala, zatallah ta'ala, akan zat Allah ta'ala. Min ghairi jawarin wala aradin, tanpa unsur, tanpa materi. Zatnya Allah. Idza kanat lahu hadhihi sifatu kana hayyan aliman qadiran muridan samian basiran mutakalliman bil hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalam la bi mujarradi dzati. Idza kanat, apabila adalah lahu bagi Allah hadhihi sifatu, Allah mempunyai sifat-sifat ini yang di atas, kudrat ya, hayat, kudrat, ilmu ya, irodah, sama ya, basor, kalam, berarti Allah hayyan ya, berarti ini sifat ya, sifat ma'ani ya, sifat maknawiyah, ini sifat maknawiyah yang mulazamah. Mulazimah, mulazimatun, yang saling berlaziman. Sifat sifat ya ma'ani, sifat maknawiyah.
hal. Ya, sifat ya, maknawiyah hal. Ya. Wa annahu, dan bahwasannya Allah Ta'ala itu, ya. Apa? Iza kanat lahu adhiya sifatu, apabila ada bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat ini, kana ayan, adalah Allah, keadaannya itu maha hidup. Allah mempunyai sifat hidup, nanti Allah keadaannya hidup. Aliman, Allah maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui, keadaan Allah maha mengetahui. Qadiran, Allah maha kuasa, keadaannya maha kuasa. Muridan, keadaan Allah menghendaki. Sami'an, keadaan Allah maha mendengar. Basiran, keadaan Allah maha melihat. Mutakalliman, keadaan Allah maha berkata-kata. Bil hayati, dengan hidup. Wal ilmi, dengan ilmunya. Wal kudrati, dengan kudratnya. Wal iradati, iradatnya. Wal sam'i, dan sam'anya. Wal basir, dan basirnya. Wal kalami, dan kalamnya. La bimujarradi zati, tidak dengan semata-mata zat. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwasannya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mengendaki, maha mendengar, maha hidup. Ya. Ini Allah maha hidup. Bil ayati, dengan sifat ayat, ini adalah sabab. Ada yang berpendapat begitu. Wal ilmi, Allah maha mengetahui dengan sebab ilmunya. Wa kudrati, dengan kudrat, Allah mengetahui dengan sebab kudratnya. Hakikatnya itu semua adalah Allah, zatnya Allah. Bil hayati, ini sebab. Hakikatnya adalah Allah. Allah hidup dengan zatnya Allah. Allah maha mengetahui dengan zatnya Allah. Hakikatnya begitu. Kalau ini sebab aja. Tapi beliau di sini mengatakan la bi mujarradi zati, tidak dengan semata-mata zat. Ada pendapat lain, ya, mazhab kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi Allah maha mendengar itu adalah dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha hidup Allah, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan kudratnya, iradatnya, hayatnya, hidupnya Allah dengan hayatnya, ya itu sebab aja. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat itu, ya, yang tadi saya katakan, jangan dikatakan bahwasanya Allah hidup dengan sifat hayatnya. Ya. Allah, ya, kudrat, Allah maha kuasa dengan sifat kudratnya. Jangan mengatakan begitu. Ya, itu sebab aja. Iya, ya, dengan sebab itu. Hakikatnya yang menghidupkan, ya, apa? Allah maha hidup adalah dengan zatnya Allah. Allah maha kuasa dengan zatnya Allah. Hakikatnya. Ya. Tapi di sini beliau mengatakan beda nih kalau di sini. Ya, kalau beliau di sini mengatakan la bi mujarradi zati, tidak dengan semata-mata zat. Berarti di sini kudrat, iradat, ilmu, hayat itu. Tapi ini masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab al-af'alu.